Pohon kita bantu buat ini buat nanam lompok ya kan, terus sudah mengganti beberapa nambah, jangan lupa disiram. Kamu besok vaksin ya. Siap Bu. Gede kayak gini takut disuntik tuh ya, gimana tolong. Guys, jadi aku lagi memaksa Rizky untuk divaksin ya. Oke, siap. Nah, sekarang kita beli pohon dulu. Mumpung ada suami, mumpung PPKM tanggal 2. Pusing di rumah, ngapain ya? Karena udah, rumah udah jadi. Rapi. Oh, tahu Rizky. Bunga kuning ibu mati. Emang dia umurnya yang model sebulan gitu. Kita beli sesuatu ya buat Yanti ya. Yaudah, guys, yuk. Keman, baby. Naik mobil depan. Aku mau ambil plastik. Mau dapat kiriman dari mana? Aduh. Oh ya. Dari itu, dari Pertamina Bungku. Ya, siap. Jadi ada kunyit. Aku lupa pakai masker. Rizky. Dari Jepang nih. Jepang tuh anti ini ya, yang bisa nyala ya. Yang bisa nyala, ada apanya ya. Ada ion-ionnya. Lucu ya guys ya. Tapi dikasih cuma ikan paus sih. Bener. Orang-orang mahal aja nih kasih. Ntar istrinya proletar. Gitu lah. Sesek nih makanya juga nih. Iya, gak enak dong. Kayak berapa lapis gitu. Oh gitu? Terus kamu bisa nafas apa? Iya, mudah-mudahan ini dalam rangka. Jadi hari ini karena di rumah aja kan juga pusing ya, nggak ada yang udah sih, udah rapi semuanya. Kakak Bella juga bikin tadi bikin brownies. Aika udah makan, ibu iya, belum. Belum. Aduh, ya Allah. Urusannya kasian. Banyak, sekarang ngurusin banyak ngurusin laptop guys. Jadi laptop aku itu tiba-tiba totally dead. Nah kenapa kok aku tidak bikin backup, karena emang gak pernah masalah. Mereknya Acer, merek kesukaan, tapi ternyata Acer membuat aku menderita belakangan. Ya ternyata gak bisa dibuka, semoga aduh harddisknya jangan rusak ya, karena semua data buat BKD, buat JJA Dikti, buat bikin soal, mereka kan udah menjelang ujian. S2 kan belum ujian UAS, jadi rada stres. Makanya sebelum itu ya udah kita jalan-jalan cari suasana. Yang penting masker ya, 3M, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Oke guys, besok datang tuh orang itunya, Mas Yadi dari Universitas Mercubuana yang ngasih infonya, Mbak Dokter Etika, temanku dari UGM. Mereka lagi ke Jogja tuh sama istri bawa mobil, pakai ciki gue lagi. Iya. Aku kasih fotonya, videonya. Wah seru. Ikutin ya guys, jalan-jalan hari ini. Iya. Ibu-ibu cari ini bang aku.
Anda sudah beralih ke syariah, sekarang sudah ada bank syariah Indonesia juga sih. Jadi kita nggak perlu lagi khawatir dengan yang namanya riba yang nanti akan jadi pemberat dosa kita di akhirat. Aku senang sekali ngomong-ngomong pas ini, apa sih guys? Dari kulit sapi asli halal. Yang buat juga dokter ahli unggas namanya Ibu Maria Rios. Oke guys. Jadi aku mau cerita bahwa hidup kita ini kan sebentar. Apalagi sekarang ini COVID-19 seperti ini. Jadi usahakan kita menjadi lebih kafah, lebih sesuai aturan ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita berharap semoga sisa usia kita ini bertemu hanya dengan orang-orang baik yang mengarahkan kita juga pada kebaikan. No matter what, dan apapun bidangnya, keilmuan maupun bidang langkah kehidupan dalam menjemput rezekinya. Yuk kita berbagi lagi kepada yang lain rezeki di tempat sudut-sudut di Bintaro Jaya, tempat kami tinggal di Tangerang Selatan, Banten. Dan kita lihat yuk bagaimana para penjual pohon masih bisa bertahan hidup. Tukang jahit baju ini, baju aku menjahit ya. Pelanggaranku sudah 20 tahun. Oke guys. Ya, alhamdulillah. Sedikit ya. Apa sih? Nabe di sini nih cara guys. Oh ini begini nih jamur ya. Murah kok Rp19.000. Oh enggak, tidak bisa. Kayak daging ya mahalnya ya. Mending daging, mending jamur. Daging aja ya guys. Mau. Ayo ibu ke tempat tadi ya. Tempat aku bikin nabe di sini nyarinya nih. Ini kocang. Atau kimchi halal kan ya? Oh udah halal. Kita ke situ lagi, ada sih. Sayur-sayuran. Iya.
jus nangka dulu mertuaku. Ya, Dato' Fauzi suka jus nangka. Aku suka bikin nangka ini. 60 ribu sekarang daging sukiyaki. Dari 40 ribu kan. Mas, teman. Buat ayam ya. Kalau adem, kalau dia busuk lepas. Itu dulu kali. Iya. Pakai kantong. Pakai kantong deh. Boleh. Kembang Setaman, bentar lagi di Pelangi Bintang. Mana belanjaan ini? Tunggu, nanti. Ini nanti buat ganti di tempat yang ada bunga kuning itu yang ngopi. Bukan kamar bu ya. Ini sama ini ada, kita punya satu tempat lagi ya? Pot yang pot patrik atau pot tanah nggak ada, aku beli dana bolong lagi nih. Pot tanah oke karena kita patah gitu. Oke sudah guys, terima kasih banyak, hari menanam tiba. Thank you. Sampai jumpa.